Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bahabror. Kali ini kan saya membuat video apa ya kira-kira? Kita tutup dulu dan tereret. Ini dia. Ini Aeropress. Ya, alat untuk membuat kopi espresso. Dan sistem yang digunakan adalah manual brew atau pengolahan kopi secara manual. Cuma dibantu dengan alat yang bernama Aeropress. Oke, apa aja yang ada di dalam box ini? Kita lihat nanti dan kita tutup dulu. Oke, sekarang sudah kita keluarkan semuanya. Alat-alat yang ada di dalamnya adalah, ini adalah klepnya untuk mendorong ini dari karet dan bahannya rupanya dari plastik ya. Ada tempat ini, filternya terdiri dari 360 filter kopi ya, kertas filter kopi. Ada ini tempat memasukkan kopi corong atau tempat mendirikan alatnya, dan ini dia tempat filternya. Oke, serta ini sarungnya, dan masih ada lagi di dalam apa? Kita lihat. Oh, tempat takaran kopinya, sendoknya. Apalagi? Ya, ini dia. Dan buku manualnya serta satu sendok ya, bentuknya keren kayak kunci mobil. Ini dia. Dan ada lagi apa yang di dalam terakhir? Ya, kosong saudara, habis tuh. Tuh, udah gak ada ya, kita taruh di luar. Oke, alatnya seperti ini ya. Seperti ini, prinsip kerjanya adalah di press ya. Aeropress tuh seperti ini ya. Dan ini adalah alat filternya yang nanti akan dipasang di sini. Ya, sekarang kita coba membuat kopinya. Alat yang tadi ini bisa buat seperti ini untuk mendirikannya. Oke. Ya, ini filternya. Ya benar, sekitar 360 lembar di mana kopi nanti akan tersaring menggunakan kertas filter kopi ini. Caranya menempatkannya adalah seperti ini. Seperti ini. Nanti dipasang di sini. Seperti ini. Ya, nanti pada waktu menggunakannya akan kita balik seperti ini. Katakan ini gelasnya, nanti kita seperti ini dan kita tekan seperti ini. Oke. Demikian unboxing Aeropress, satu produk yang konon katanya dari Amerika. Ya, ini harganya cukup ya, dibilang murah tidak murah, dibilang mahal tidak mahal, jadi harganya harga yang tidak-tidak. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.